Hello, Maria. Muna tayo sa mall. Eto. Aku nak kau rasa
bagaimana seksa dan sakitnya hidup aku akibat perbuatan kau. Tengok ni. Tengok. Semua ni kerana kau. Sebab kau. Itu salah kau. Bila kau lepas lagi, orang sedikit tu datang nak membunuh aku. Sekarang aku jadi macam orang pelarian kau tahu. Kau tahu tak? Aku lebih terseksa di atas perbuatan kau. Aku dihina oleh masyarakat. Kau telah nodai kehormatanku. Kehormatan. Baru sekarang kau pandai bercakap tentang kehormatan. Kenapa kau tak fikirkan tentang kehormatan kau ketika kau sama aku dulu? Kenapa? Kau jangan nak berlakon dengan aku, Mona. Aku kenal kau siapa. Perempuan macam kau ni, mesti diajar. Kalau tidak, rusaknya! Kau jangan cuba nak hina aku dan perempuan seperti aku. Lelaki macam kau tak pernah menjawab. Diam! Lima tahun aku dalam penjara. Semuanya kerana kau. Semuanya kerana kau. Itu salah aku. Dan aku telah dihukum. Tapi kenapa pula sekarang kau? Kenapa, Mona? Itu tak salah ke, Mona? Itu pasal kau lah. Aku begitu bodoh dengan percaya kau. Aku percaya kau dengan sepenuh hati aku. Kau memang bodoh. Sekarang jangan harap aku akan percaya dengan kau. Tak ada siapa pun yang akan percaya dengan kau dan simpati dengan kau. Biarlah pun nak kata. Itu aku tak peduli. Sekurang-kurangnya aku bukan pengecut seperti kau. Pengecut? Kau kata aku pengecut? Ya, ya memang. Memang kau pengecut. Kau kata aku pengecut? Yes. Aku kerat lidang kau pun kau tahu. Kau tak tahu, Mona, kau tak tahu. Kau tak tahu selama ni aku begitu ambil berat tentang diri kau. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Tolonglah, Basir. Lepaskan aku. Berilah aku peluang untuk bertaubat. Untuk memulakan hidup yang baru. Mona,